14 Juli 2023 jam 10 malam. Kita lagi di terminal Lalang-Lalang Lebar ya. Belum ada bus Minang yang masuk. Informasinya masih di daerah Kayagung ya. Tapi kita tungguin lagi ya di sini. Ya ini bis Handoyo jurusan mana ini? Kan baru ya. Ini agak silau dari sini. Kita ambil dari samping. Tuh kan ngeblur lagi dia. Nah, kalau dari sini lumayan. ALS nopin berapa? 208. Ke mana ini? Dari Medan ya. Ini nanti masuk ke loket dulu. Ini sudah jam 10 lewat 5. Kalau ALS perkiraan masuk Bakauheni, ini bisa besok pagi ya. Kecuali kalau dia full tol. Kalau dia full tol mungkin subuh ya. Tergantung sewanya. Pantau sewanya kayaknya gak terlalu rame. Lambat. Ada kijang menolak tua tuh, full paket. Mau kemana? Oke, satu unit masuk Bumarang Jaya. Mau unjua kelas. Wih, cakep. Versi 1626. Platnya BE ya, BE7728AU. Ya, enggak lama ya. Langsung bos. Ada telolet-nya. Basuri. Dua bus ya, Palala.
sama aja. Duta Budaya. Duta Budaya. Wih, satunya apa ini? Valencia. BA7035PU dan satunya BA7040PU. Beda 5. E12 dan E09 ya. Sini. Neno. Tuh, strobonya keren. Yang ini keren ya. Strobonya kayak running tag, ada running tag-nya. Perang telolet malam-malam. Duta Budaya dan Valencia. Keren, keren, mantap. Main duet-duet lagi di butik gue. Persiapan masuk. Palala lagi. Ini SR3. Keren semua ya Palala, ini bagian depannya ya teman-teman. Strobonya keren-keren. Mugello. Sirkuit. Halo, Bang. Bang. Sirkuit MotoGP ya. Mugello. E14 BA7043PU. Panorama kelas. Ya. Kelas tertingginya SR3 ini. Yang single glass ya. Telolet juga. Ada telolet-telolet-nya enggak nih? Penumpangnya rame. Rame ya aksesoris Palala ya, teman-teman. Sampai karpet roda belakang itu ada semua setiap busnya. Ada gambarnya juga.